أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيكون البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، kita lanjutkan beberapa pembahasan yang dibawakan oleh Imam As-Sa'di rahimahullahu taala pada kitab Siyam dari kitab Manhajus Salikin. Qala rahimahullahu taala: wa yajibu tabyitun niyyati li siyamil fardhi wa amma an-naflu fayajuzu biniyatin minan nahar. Pada dua kalimat ini beliau ingin memaparkan terkait pembahasan niat dalam puasa. Bagaimana beliau mengatakan wajib untuk tabyitun niyah. Ya, dimaksud dengan tabyitun niyah, akhwan, yaitu meniatkan puasa sebelum terbitnya fajar. Dan dhabit seorang terpenuhi tabiyyatun niyyah yaitu kapan saja muncul di hatinya di malam hari bahwasanya besok mau berpuasa Ramadan, maka dia telah meniatkan. Berarti ada dalam hatinya, dalam kalbunya tekad, nah, bahwasanya besok mau puasa Ramadan, maka berarti telah terpenuhi padanya tabyitun niyyah. Pokoknya ada niatan untuk berpuasa di esok harinya semenjak malam hari, dan batasan malam yaitu sampai menjelang fajar. Sehingga kalau mulai muncul niatan itu setelah terbit fajar untuk puasa fardu, boleh tidak? Indak ya Akmal? Tidak boleh. Dan puasanya tidak sah kalau sudah terbit fajar dia belum berniat. Dan seorang muslim ataupun muslimah ketika tahu telah masuk bulan Ramadan, di malam harinya mau tidur, sudah bertekad dia menyiapkan sahur sejak sore. Nah, dia sudah apa? Menyiapkan untuk sahur. Ini sudah dikatakan niat belum? Hendak ya Hanif? Sudah, pasti sudah berniat. Nah, ibu-ibu menyiapkan masak untuk sahur. Berarti dia sudah berniat besok mau berpuasa. Nah, karena niat itu, nah, letaknya di kalbu dan tidak butuh takalluf sehingga harus dimunculkan dalam lisan. Ini tidak perlu. Ini untuk puasa fardu. Perhatikan catatan kaki, ayyajibu an takuna niyyatu fi juz'in minal lail walau qabla tulu'il fajri bilahdhah. Maksudnya wajib untuk adanya niatan itu pada bagian dari malam hari, walaupun sebelum terbitnya fajar dalam waktu sekejap, mungkin sedetik, taruhlah sedetik sebelum terbit fajar dia baru apa? Baru sadar mau puasa Ramadan. Sah tak? Indak sakit? Dia baru niatan satu menit sebelum terbit fajar mau puasa Ramadan. Sah tak? Hah?
sah. Sahih. Kenapa? Karena belum terbit fajar dan masih berada di waktu lail. Lima rawahu Salim ibn Abdullah an abihi an Hafsah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal man lam yujmi'is siyama qabla al-fajri fala siyama lah. Yaitu siapa saja yang belum bertekad bulat mau berpuasa sebelum terbitnya fajar, maka tidak ada puasa baginya. Hadis akhrajahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i wa Ibnu Majah wa dzakara Ibnu Hajar fi at-Talkhis. Anna al-Bukhari wa Abu Hatim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i rajjahu annahu mauqufun wa la yasihhu raf'uh. Jadi terjadi khilaf di kalangan para ulama ahli hadis tentang riwayat Hafsah ini. Ada yang mengatakan marfu, ada yang mauquf, dan sederetan a'immah seperti Bukhari, Abu Hatim, Abu Dawud, Tirmidzi dan Nasa'i merajihkan bahwasanya riwayatnya mauquf. Mauquf dari Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha. Baik. Dan dalil untuk hal ini ya ikhwan, hadis Umar radhiyallahu anhu yang umum tentang masalah niat, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Bahasanya amalan itu bergantung dengan niatannya. Dan puasa wajib dimulai dari apa? Semenjak fajar sampai tenggelamnya matahari. Kalau dia baru berniat, nah, setelah fajar berarti ada bagian dari siang hari yang dia tidak memiliki niat untuk berpuasa wajib, maka tidak sah. Ini untuk puasa wajib. Nah, baik. Oleh karena itulah fatwa para sahabat demikian, termasuk tadi perkataan Hafsah juga datang dalam Muwatta dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Annahu kana yaqul la yasumu illa man ajma'a qabla al-fajri. Tidak berpuasa kecuali orang yang telah bertekad bulat untuk berpuasa sebelum fajar. Nah. Dan ini mazhab Imam Malik, Imam Syafi'i dan Ahmad, atau dengan kata lain jumhurul ulama. Sedangkan untuk puasa sunnah, kata beliau, wa amman naflu fayajuzu biniyatin minan nahar. Adapun untuk puasa-puasa sunnah, maka boleh meniatkan dari siang hari. Apa dalil untuk hal ini? Ayatni yasihu lahu ibtida'un niyati fi siyamin nafli min ba'di tulu'il fajri. Maksudnya sah dia memulai niat untuk puasa sunnah dari setelah terbitnya fajar. Misalnya jam 6 baru niat mau puasa sajalah. Lakin bi syarti alla yatanawala syai'an minal muftirat. Tapi dengan syarat dia tidak makan sedikit pun dari hal-hal yang membatalkan puasa dari sebelum fajar. Maksudnya apa, ikhwan? Dia memang dari sebelum fajar tidak makan apa-apa. Kemudian jam 6 muncul dalam benaknya, sudahlah, tak puasa sekalian. Maka ini untuk puasa sunnah sah. Nah, puasa sunnah sah. Taib, untuk puasa-puasa sunnah yang sifatnya mutlaqah, tidak dikaitkan dengan tertentu, dengan ibadah, dengan amalan, atau dengan keutamaan tertentu. Karena kalau untuk puasa yang mutlaqah, yang penting dia menahan diri. Dan baru mendapatkan
pahala ya semenjak ada niatan. Sedangkan untuk puasa Arafah misalnya, puasa Arafah dia baru berniat jam 8. Nah, ini tidak dikatakan mendapatkan pahala puasa Arafah. Kenapa? Karena dikatakan puasa Arafah kalau meniatkan dari sebelum terbit hari Arafah sampai tenggelamnya matahari. Ini harus dipahami. Apa dalil untuk bolehnya meniatkan untuk puasa sunnah yang sifatnya mutlak dari siang hari? Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala alayya nabi sallallahu alaihi wasallam dhata yawmin faqala hal indakum syai' faqulna la qala fa inni idzan sha'im. Akhrajahu Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk menemuiku pada suatu hari, kemudian beliau mengatakan, apakah kalian memiliki sesuatu untuk makan? Lihat akhwat. Bagaimana kehidupan manusia yang paling utama ini? Pulang ke rumah istrinya bertanya, kalian punya sesuatu untuk dimakan? Fakulna, maka kami katakan, la, tidak ada. Tidak ada yang bisa dimakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat itu. Maka perhatikan jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala fa inni idzan shaim. Maka sungguhnya aku jika demikian berpuasa. Tidak marah. Tidak gebrak meja. Nah, saya tidak nendang bangku, kenapa enggak ada makanan? Tapi nah, jika tidak ada makanan, ya sudah aku berpuasa saja. Fa di sini menunjukkan puasa Nabi sallallahu alaihi wasallam karena memang beliau tidak mendapati makanan. Baik, ini pendalilan mereka-mereka yang membolehkan ikhwan untuk memulai niatan pada puasa sunnah walaupun apa setelah terbitnya fajar. Nah, karena fa pada hadis ini memiliki makna sababiyah wal illah. Baik. Sebagaimana Syekhul Islam rahimahullah taala berdalil dengannya, wa hadza yadullu ala annahu ansha'a as-siyama minan nahar. Ini menunjukkan bahwasanya Nabi mulai berpuasa dari semenjak siang. Sebelumnya tidak ada niatan berpuasa, tapi memang Nabi belum makan apa-apa. Nah, dan ini pendapat yang rajih, ikhwan, untuk puasa sunnah boleh demikian. Karena telah sabit juga pengamalannya dari beberapa sahabat seperti Abu Darda, Hudzaifah, Ibnu Mas'ud, Anas dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana atsar-atsar mereka itu dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah maupun Musannaf Abdul Razzaq. Juga merupakan fatwa dari para sahabat yang lain. Nah, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, "Wan naflu yasihu bi niyatin minan nahar li'annahu yutasamahu fihi ma la yutasamahu fil fardhi." Nah, puasa sunnah sah untuk meniatkan dari semenjak siang hari. Kenapa? Karena diberi kelonggaran pada puasa sunnah hal-hal yang tidak diberi kelonggaran pada yang wajib. Kama yajuzu an yusalliyan nafla qa'idan wa raqiban ala dabatihi ilal qiblati wa ghairiha wa fi dhalika taktsirun nafli wa taysirud dukhul fi. Jadi seperti apa? Seperti juga pada salat diberi kemudahan kalau salat sunnah boleh duduk, boleh naik kendaraan. Nah, walaupun dia bisa berdiri, tapi boleh duduk. Nah, ketika lagi capek atau memang lagi lemes atau pas kurang semangat tapi ingin sholat, daripada tidak sholat, sholat sambil duduk. Nah, demikian pula boleh tanpa menghadap kiblah ketika sholat di atas kendaraan dan di waktu safar. Yang ini menunjukkan untuk apa? Untuk dorongan seorang memperbanyak yang sunnah dan dimudahkan dalam melakukannya. Baik. Ini untuk puasa sunnah menunjukkan bolehnya meniatkan walaupun sudah siang. Tapi dengan syarat apa tadi? Syaratnya qadir.
dikatakan sah puasanya untuk puasa sunnah. Kalau belum makan semenjak sebelum fajar, dia enggak makan apa-apa memang. Tinggal teruskan saja dan menambah niat. Kalau dia sudah telanjur makan, maka enggak sah puasanya. Baik. Barakallahu fikum walhamdulillahirabbil alamin.